kayaknya ada suara musik tuh. Wah bener, kayaknya udah sampai perkampungan. Penasaran, musik apa ini ya? Wah, ada ibu-ibu. Lagi pada ngapain ya mereka? Assalamualaikum. Lagi pada ngapain ibu? Ini lagi numpuk padi. Numpuk padi. Ya. Tapi membentuk musik gitu ya, suaranya enak banget tadi bu saya dengerin. Ya. Saya juga bisa kayak gini bu kayaknya bu. Mangga. Mana? Kan kalau orang sekarang juga bisa memainkan seperti ini. Tapi setelah saya mainkan itu bunyinya berbeda dengan apa yang saya dengarkan tadi, Bu. Iya. Nah, itu kan tuh. Iya. Beda itu. Apa suara apa itu? Itu suara Jaipong. Lagi pada belajar? Iya, lagi ayah. Orang-orang sini? Iya, orang sini. Ayah awewena? Ayah. Salah. Tanggungnya aja. Ya. Capek, Bu. Tapi yang gede-gede itu taruh dulu, Bu. Ibu bisa joget enggak? Iya. Saya ngini ya. Stop. Konsentrasi tangkap. Hebat, emang. Hebat. Di kampung ini angklung seperti ini dipakai buat apa sih? Biasanya pertama biasanya buat mengiringi nanam padi. Menanam padi diiringi dengan musik ini. Iya. Terus apalagi selain? Kedua, buat menyambut tamu-tamu. Kedua, tamu-tamu iya. Masuk ke kampung? Iya. Yang ketiga bisa buat dipakai itu juga menyambut tamu yang pengantenan gitu. Oh, pengantenan bisa juga. Iya. Ini namanya angklung apa? Namanya angklung ubrak. Angklung apa? Ubrak. Tolong ibu,